Dan pemirsa, data terkini penghitungan surat suara di KPU melalui situs kpu.go.id Senin 19 Februari 2024 pukul 6.16 waktu Indonesia Barat telah mencapai 70,45%. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar memperoleh 24,35% suara. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,3% suara. Dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan perolehan suara 17,35% suara. Data dihimpun dari 579.991 tempat pemungutan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.